sini. Boleh saya duduk? Boleh saya duduk, Mbak? Duduk aja. Sendirian? Berdua. Berdua? Loh, temannya mana? Gak ada, setan. Setan? Waduh, Mbak, ini musik, mana ada setan di sini? Ini depan gua. Waduh, si Mbak suka bercanda. Ada aja. Jangan macem-macem deh, Mas, mukul-mukul baru kenal juga. Wow. Mbak udah... Wow. Mas, ini dong. Apa sih megang-megang ketek? Tolong duduk, duduk aja. Waduh, keteknya aja putih apalagi muka ini. Udah makan belum ya? Belum. Boleh saya traktir? Boleh, kamu latte. Penjaga! Mas, biasanya pelayan. Pelayan! Saya mesen dong, Mas. Mesen apa, Mas? Gado-gado dua. Suka gak? Woi! Di sini tuh Bros Lounge, kafe paling keren. Kenapa juga gado-gado? Nggak ada gado-gado. Di sini ada pasta, spaghetti, makanan Eropa. Oh. Saya mau satu. Spaghetti satu? Ya. Boleh. Ini? Saya spaghetti apa fettuccine nih? Spaghetti. Spaghetti, Mas. Berarti spaghetti-nya dua? Spaghetti dua. Oke. Terus minumnya? Teh hangat aja. Di situ nggak ada minuman kayak gituan, ini bukan warteg. Di situ ada orange juice sama ice lemon tea. Banyak? Saya ice lemon tea-nya satu. Wah, nggak bisa, Mas, kalau minuman memabukkan seperti itu. Nggak bisa, itu bahaya dong buat kesehatan. Udah laut. Itu nggak memabukkan. Itu minuman yang menyegarkan. Orange juice sama ice lemon tea? Saya itu deh, Mas, ice lemon tea. Ice lemon tea? Ya. Oke, jadi spaghetti dua, ice lemon tea dua. Ya. Wah, bisa-bisa. Itu sebentar ya. Iya, oke. Mas. Kenapa lagi, Mas? Enggak. Saya cuma mau tanya, Mas. Mas, spaghetti itu apaan sih, Mas? Yalah, ini bener-bener PA ya. Spaghetti itu semacam mie. Ya, mie. Jangan-jangan mie goreng lah nih. Ini maksud. Itu bener-bener norak ya. Ini semacam mie dari Itali. Ngerti nggak? Oh, kalau kayak gitu, saya boleh pesan ya, Mas ya? Aha. Boleh ada tambahan ya, Mas? Bedain, Mas, sama dia. Saya pakein itu, Mas, telur ceplok, dia sama pakai bakso pinggirannya. Nah, di atasnya pakai daun bawang ya, Mas? Pakai dedak sekalian. Udah, lu duduk aja deh. Yang penting pasti enak. Udah sana. Iya, ya, Mas. Sorry ya, Mbak. Aduh, terus. Tapi kalau saya traktir nggak keberatan dong, nggak ada yang marah ya. Enggak. Terus, Mbak. Kalau seandainya Mbak punya, tapi Mbak ini masih single ya? Bisa. Si Mbak ini bisa aja. Tapi kalau seandainya Mbak, Mbak nggak bertemu saya malam ini, mungkin terus, Mbak sih juga nggak akan senang ya. Oh, iya. Tolong dong. Kamu itu kayaknya kelamaan deh, ini ngangkatnya minyaknya melar nih. Ah, beristik lo. Kasih ya, Mas. Terus. Kalau... Aduh, Mas, aduh, Mas. Pap. Ini, minuman ini. Terima kasih ya. Nih, minuman. Selamat menikmati. Mas, dikit banget sih airnya kayak mau ngadu cupang. Ah, gila. Mas, umur. Aduh. Ini agak expired atau gimana, Bu Busa? Enggak, Mas. Itu warnanya memang gitu. Oh. Karena itu warna ice lemon tea. Oh iya. Gini ya, Mas ya. Mas boleh aja nraktir saya. Mas, saya lagi ngomong. Iya, Mbak. Mas boleh aja nraktir saya. Tapi jangan ngarepin apa-apa dari saya ya. Loh, emangnya kenapa, Mbak? Soalnya saya ini lesbian. Oh, kalau seandainya ada nama panjang nggak? Nama panjangnya Mbak gitu. Maksudnya? Iya, kalau saya kan nih, Mbak, seumpamanya nama saya kan Ruben ya. Nama panjang saya itu ada Ruben Onsu. Nah, kalau Mbak ini lesbian apa, Mbak? Mas, ini apa sih? Mau tahu artinya? Mas, lihat nggak perempuan yang di seberang sana itu? Lihat? Semalam saya baru aja kencan sama dia. Hah? Masih, Mas?
Enggak, masalahnya baru aja tadi malam saya kencan sama dia juga. Terus kenapa? Berarti saya lesbian juga dong, Mbak. Gak penting deh, gue di sini terserah deh ah. Mimpinya, Mbak. Gue mau aja. Eh, Stan, gue punya tebak-tebakan. Apa? Kenapa Cristiano Ronaldo pemain sepak bola tuh selalu pakai kaos nomor 7? Kenapa ya? Mungkin tuh nomor favorit dia. Salah. Soalnya kalau pakai 36B kegedean. Lu tahu enggak siapa yang pas? Siapa? Nih. Apa sih? Eh, Ustaz. Nah, gue ada apa-apa. Tadi gue tuh 8 jam di mobil gak nyampe-nyampe ke sini. Ya, Jakarta namanya. Gila, macet banget emangnya. Bukan. Bukannya macet. Apa? Gue ketiduran di mobil. Eh, Ben. Ya ampun. Susah kan lo cari rumah gue? Enggak, ini kan kebetulan daerah komplek juga. Pastinya. Iya kan? Lu berat banget di dompet gue. Terus gimana gitu? Ya, gila lo. Seru gak? Keren gak? Gila ya, ini rumah lo nih. Ya iyalah. Baru sebulan gak ketemu lo udah punya rumah segede gini. Wih, gila. Lo miara tuyul di mana lo? Ya aja, lo bilang gue tuyul, lo emang gak kayak tuyul. Ya gak mungkin segede gini tuyul, lo tuh jin. Enggak, lo kasih tau gue dong dukunnya di mana. Tiga pakai dukun-dukunan. Oh. Asli. Hebat. Weh, iya kan? Juga tadi malam tuh tiba-tiba gue keingetan lo, makanya gue lusur-lusur kesini. Mantesan lo baru nelfon gue. Lo ingat gak waktu beberapa saat lalu yang kita liburan ke Puncak? Yang satu bulan lalu? Iya, bener banget. Yang waktu itu mobil kita sempat mogok di jalan, Ben. Oh iya, gue inget. Yang ditolongin sama janda itu kan? Janda, lu bayangin di Puncak, di ini ketemu janda montok begitu. Apa gak mata gue twing-twing-twing? Tapi waktu malam itu, diem-diem lu masuk kamar tuh janda kan? Lu tau sih deh. Nangesan lagi lo. Bener kan? Kalo tau sih deh. Ya iyalah. Terus lu kan, sama tuh janda. Lalu sama lagi sih dia. Iyalah Ben, gue malam itu belum tidur. Hah? Lu belum tidur deh? Iya. Berarti lu tahu dong dia ceritanya. Ya iyalah. Dek, maafin gue ya dek. Iya, tadinya gue emang mau marah sama lo. Apalagi lo diam-diam pakai nama gue kan. Iya dek, tapi bener deh dek, gue gak ngulangin lagi, gue janji dek. Ya dek, maafin gue ya dek. Ya udahlah Ben, gak apa-apa lupain aja. Makasih ya dek. Ya sama-sama. Tapi lo udah dengar berita terbaru belum? Berita apaan dek? Kemarin tuh janda meninggal Ben. Hah? Serius lo dek? Iya. Ampun, kasihan banget dek. Terus dek. Ya terus, gue dapat warisan. Warisan? Iya. Warisan apaan? Berkat lo, gue dapat warisan rumah ini. Nangis Ben. Ben, ya udahlah Ben, sabarlah Ben. Udah ya udah. Lagi itu deh. Kasihin apa lagi Ben, udah Ben. Gue nyesel, kenapa gue pakai nama lo? Kenapa gak pakai nama gue sendiri deh? Ih, lu sudah semaruk lo. Terakhir dong dia yang ngajak sih buat gue deh. Main sih? Telepon pacar. Beri. Ya. Aku ada pertanyaan. Apa bedanya jeruk sama kodok? Wih, gampang. Kalau jeruk itu kaya akan vitamin C. kodoknya? Ya kodok kayak lu. Gue rasa banget sih. Gue bukan kodok. Apa? Puas gue.